Ribuan santri serta Ustadz Ponpes Temboro Magetan jalani rapid test. Rapid test kali ini digelar oleh tim kesehatan Pemkab Magetan dibantu tim kesehatan dari Provinsi Jawa Timur di ruang kompleks Saridin Ponpes Temboro. Tampak sejumlah santri dan Ustadz diperiksa oleh tim mulai dari tensi darah, suhu tubuh, dan terakhir pengambilan darah untuk rapid test. Dalam pemeriksaan ini, petugas mengutamakan terhadap warga Malaysia yang tinggal dan sisanya terhadap santri yang kontak langsung dengan 43 santri yang sekarang di Malaysia. Menurut Ari Budi Santosa, Bidang Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, ada sebanyak 1.000 alat rapid test bantuan dari Provinsi Jawa Timur serta bantuan lain seperti hand sanitizer dan masker. Pemeriksaan dan rapid bisa sampai malam hari mengingat ada ribuan santri yang diperiksa. Hasilnya masih belum dapat diketahui saat ini. Rapid test yang dibawa oleh utusan gubernur itu jumlahnya 1.000, terus masker, vitamin C, dan sanitizer ada 2.000 paket. Rapid test sudah dilakukan Pak hari ini, per hari ini Pak? Hari ini sudah kita mulai dari pagi, mungkin nanti malam baru selesai karena jumlah santri yang banyak. Hasilnya Pak? Hasilnya mungkin langsung nanti diketahui, kalau memang positif dari rapid test kita langsung lakukan swab. Oh gitu. Ya. Itu yang di rapid test itu santri yang mana tuh? Santri yang ada yang Malaysia yang masih ada di sini dan yang lain-lainnya. Menurut Ari, bila nanti hasil pemeriksaan diketahui positif, santri akan dilakukan pemeriksaan lanjutan atau swab. Dari Magetan, Rianto, Garda TV.